Pemirsa, masih di Hidup Sehat kita masih membahas tentang cangkok rambut atau transplantasi rambut. Dokter Vito, tadi ada fakta mitos yang belum terjawab tuh dong. Oh iya, iya benar. Ini jadi penasaran karena katanya ada yang bilang kalau misalkan tanam cangkok rambut ini harus dilakukan berkali-kali. Nggak bisa cuma sekali aja. Ini fakta atau mitos? Oke, mitos ya. Untuk cangkok rambut bisa dilakukan hanya sekali saja. Jadi tergantung luasannya berapa luas yang akan kita tanam, itu selesai sekali-sekali aja. Kecuali kalau mamanya jumlah rambut yang di belakang itu kurang. Makanya kita kerjakan sekali dulu, nanti diulang lagi 1 tahun untuk ambil lagi, untuk dipindahkan. Udah gitu udah selesai, nggak berulang-ulang. Jadi ya mungkin berulang itu kalau ada faktor yang lain ya? Mungkin ya, apa? Ya, tentu ya saja kan faktor kekurangan, juga, kekurangan rambut di daerah donor. Bisa ya dokter ya? Ya betul, oh, kekurangan. Gitu. Baik-baik dokter. Kalau untuk prosedurnya itu bagaimana sih dok? Kan pasti penasaran dari mulai cangkoknya, lalu pengerjaannya berapa lama gitu, sampai benar-benar beres gitu dok. Okay. Nah, memang banyak sih ya teknik-teknik transplantasi rambut ini, tapi yang kami kerjakan adalah tekniknya DHI, Direct Hair Implantation. Jadi setelah pasien dicukur, rambutnya dibersihkan, pasien akan kita lakukan ekstraksi rambut. Ini dalam posisi tengkurap. Ya, posisi tengkurap seperti biasalah aseptik, antiseptik ya, bersih, baru kita anestesi lokal. Setelah anestesinya jalan, baru kita ambil satu-satu si akar rambutnya dengan alat khusus. Ya, setelah jumlah rambut yang kita inginkan cukup, pasien istirahat dulu sekitar 1/2 jam untuk makan siang, untuk sholat, ya. Dan setelah break 1/2 jam, kembali lagi ke ruangan untuk ditanam, ya. Ditanam sesuai dengan desain yang kita gambar sebelumnya. Jadi rambut yang foliker yang isinya 3, saya mau taruh di mana, isi 2, isi 1. Jadi itu ada polanya yang harus ditanam sehingga nanti tumbuhnya densitas atau kerapatannya mirip seperti rambut yang sebelumnya. Nah, setelah itu beres, pasien pulang. Hari besoknya kembali untuk buka perban, untuk cek ada infeksi, ada perdarahan, dan sebagainya. Hari ketiga kembali lagi untuk cuci rambut dan diajarkan untuk cara bersihkan rambutnya. Oke, setelah itu baru kontrol di minggu kedua, di bulan pertama, setelah itu PRP tiap 1 bulan. Oke, gitu. Dokter. Dan banyak juga nih dok, orang-orang yang melakukan cangkok rambut itu di luar negeri, contohnya di Turki gitu ya. Nah, kalau misalkan mereka pulang ke Indonesia itu apakah ada perawatan lanjutannya dok? Iya, itu yang saya bingung juga ya, kalau mamanya kita habis melakukan tindakan, sebenarnya seharusnya kan harus ada prosedur untuk kontrol. Ya, ketika itu terjadi infeksi nanti gimana, ketika dia tidak berhasil tumbuh seperti apa, perawatan-perawatan berikutnya itu yang harus mereka pikirkan juga. Ya, karena ini kan fragile ya, selama 1 bulan itu rambutnya masih fragile, jadi kan harus kita tetap kontrol juga, seperti itu. Jadi ya, lebih baik dilakukan di sini kali ya supaya nanti evaluasinya juga mudah. Iya, kalau aku bilang sih ya dokter-dokter kita udah jago-jago, pinter-pinter ya, terus ilmunya juga nggak kalah dengan yang lain. Kenapa sih mesti jauh-jauh? Ya. Dan gitu. Tadi terutama tadi pentingnya karena ini kan ternyata ada follow up perawatan follow up. Kan kayak kita kalau tanam-tanaman kan nggak mungkin cuma taruh bibit aja terus udah dibiarin ya. Tinggalin ya. Gitu kan? Pasti kan ada harus seperti kita kasih pupuknya, perawatannya gimana gitu ya. Iya betul. Penasaran nggak dokter Sasa ini kira-kira berapa sih biayanya? Nah, pasti akan ditunggu juga kalau pemirsa ya. Spill dong dok, di spill. Relatif ya kalau biaya ya. Biasanya kita tergantung luasannya aja ya. Makin dia luas, dia makin besar biayanya. Kayak tanah ya dokter Sasa ya? Iya, gitu. Karena kita ngerjainnya hampir 8 jam loh itu. Kan sekarang ada tanah virtual tuh, ada rambut virtual nggak? Ada filter. Prosedurnya sampai 8 jam loh, lama sekali. Iya, 8 jam. Gitu. Yeah. Sampai puluhan juta berarti ada dok ya? Iyalah. Tapi bagi orang-orang yang mungkin merasakan bahwa ini merupakan apa mungkin dukungan psikologis ya punya rambut yang diri, baik ya. Atau mungkin kepercayaan diri. Kadang-kadang juga bagi orang yang mungkin ngelamar pekerjaan, bagi dia itu juga menunjang kinerja dia gitu kan. Apalagi mungkin orang yang mesti harus di depan umum, depan publik. Sebenarnya mungkin puluhan juta itu tadi relatif jadi apakah emang keperluannya gitu memang ya mungkin saja nggak apa-apa bagi dia ya. Karena penampilannya kan jadi lebih baik ya.
Baik, nah sekarang mungkin tipsnya kali ya bagi orang yang mungkin kepikiran nih kalau mungkin transplantasi rambut tuh gimana ceritanya ya, mungkin tips singkatnya gimana? Oke, transplantasi rambut itu tidak seperti dibayangkan sama banyak orang ya, ini bukan operasi kok, kita hanya memindahkan akar rambut dari belakang ke depan saja. Jadi kalau rambut donornya masih cukup, masih bagus, segera lakukan. Jangan sampai nanti di daerah donor sudah tidak ada rambut, nggak ada lagi yang bisa kita pindahkan. Oh, jadi karena ini prinsipnya adalah rambut sendiri rambut yang dipindahkan sendiri lokasinya ya, gitu ya. Jadi jangan sampai semuanya udah nggak ada, bibitnya habis meter nanti. Ya, gitu. Oh, baiklah. Betul. Baik dokter, terima kasih banyak dok. Ini insight-nya dan ilmunya, saya rasa juga bagi semua orang juga tahu bahwa bagaimana rambut ini merupakan suatu bagian dari kesehatan kita juga ya. Betul. Okay. Nah pemirsa, kita masih akan berbagi informasi lainnya nih. Jadi tetap saksikan Hidup Sehat mulai dari hari Senin sampai hari Jumat pukul 9 sampai jam 10 pagi live di TV One. Waktu Indonesia Barat. Ya. Baik, saya Dr. Vito Damai. Saya Dr. Sabrina Raisa. Indonesia Hidup Sehat.